Doa Malam 24 April. Meminta dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, aku bersyukur atas perlindunganmu sepanjang hari ini. Ya Yesus, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami kerendahan hati supaya kami berani meminta walau Bapa telah mengetahui apa yang kami butuhkan. Kami percaya bahwa Engkau dan Bapa adalah satu. Semoga kami pun selalu bersatu di dalam namamu yang kudus. Ya Yesus, Engkau memberi jaminan yang nyata bagi orang yang percaya. Ya Tuhan Yesus, dalam namamu kami meminta rahmat yang kami perlukan dalam hidup kami. Rahmat keselamatan jiwa, kebahagiaan, kedamaian, rejeki, kesembuhan, dan perlindungan dari segala virus. Ya Tuhan Yesus, aku yakin dan percaya Engkau akan mengabulkan segala yang kami minta dalam namamu. Ya Yesus, pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasamu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat, salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.